sudah tanda-tanda bahwa yang kecil soft spotter biasanya besar juga soft spotter kan bisa mungkin pindah lagi. Nah, kasus masih sangat terbuka, lahan tak bertuan yang mesti bisa diperebutkan oleh siapa saja. Yang di akhir-akhir September itu penetapan pasangan calon pemilihan untuk posisi calon bupati ketika kami turun survei di KPU. Nah mungkin nanti Bapak Ibu terutama para pemilih secara resmi pasangan calon survei kita akan lebih detail memotret. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, untuk kenyamanan kita bersama tadi sudah disinggung sedikit di awal jawaban profesional. Nah ini adalah salah satu pertanggung jawaban moral yang Indonesia. Pada quick one di tahun 2010, pejabat atau beberapa nama gubernur dan aneka strategi untuk memaksimalkan kemenangan para kandidat. Juni tahun 2020, jadi kalau sekarang tanggal 9, Hilal Hilmawan, kemudian ada Nurdin Zainuddin dan lain-lain sebagainya. Seandainya pemilihan langsung Bupati Indramayu dilaksanakan pada hari ini ketika survei kami ini adalah seorang calon kepala daerah yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pimpinan kekuasaan di 33,1%. Jangan coba-coba minta RSI untuk memesan nilai dan angkanya. Nah soal siapa, tapi di komitmen saya kepada calon. Jadi kita memang sengaja publish temuan hasil survei yang masih sangat fresh ya tentang preferensi pemilih Indramayu jelang pilkada 2020 9 Desember nanti ya. Nah dari temuan survei kita tentu dengan segala pertanggung jawaban profesionalnya kami berani menyimpulkan secara umum bahwa di dalam kontestasi jelang pilkada ini belum ada calon yang masuk dalam kategori matahari tunggal. Ini artinya seluruh calon masih punya potensi untuk bisa memenangkan pertarungan. Bahwa di data survei ada figur atau salah satu bakal calon yang kita juga belum tahu apakah pasti atau tidak, karena memang yang kita buat itu hanya simulasi. Nah muncul nama Daniel Mutakin Saifuddin ya. Memang dari beberapa simulasi nama Daniel berada dalam posisi unggul dibanding dengan calon lain, tapi sekali lagi dia belum unggul dalam kategori matahari tunggal karena masih sangat rawan, belum aman, apalagi dari temuan data survei selain juga calon-calon yang lain bahwa Mas Daniel itu punya potensi dipersepsi negatif oleh publik. Nah, jika ini menguat dan masif di masyarakat Indramayu, tentu sangat berpotensi merontokkan personal figurnya. Nah, masalahnya dari data survei kita hanya 6,8% saja publik yang tahu isu-isu negatif para calon. Nah biasanya isu negatif ini punya pengaruh yang sangat tinggi dan dari data survei terpotret dengan sangat jelas 70% publik mengaku akan terpengaruh terhadap isu-isu negatif tersebut kira-kira. Nah tentu bukan dalam momen yang tepat, bukan dalam konteks yang tepat jika saya harus sebut apa saja isu-isu negatif para calon tersebut ya. Saya kira ini bagian dari temuan data survei internal kita saja. Nah, tapi seperti yang umum sering kita publish, memang lebih-lebihan di elektabilitas. Nah, soal terbukanya para calon lain selain Daniel, itu lebih karena memang rata-rata para calon, bahkan termasuk Daniel sendiri, masih memiliki tingkat pengenalan yang belum tembus di 70% ke atas. Jadi di 60% rata-rata. Nah sementara tingkat pengenalan ini di kita biasanya sudah menjadi bagian dari hukum besi untuk menang. Jadi kalau calon yang mau memenangkan pertarungan biasanya idealnya dia harus
memiliki tingkat pengalaman 80% ke atas. Nah, di sisi yang lain memang ada juga calon yang ini membuka peluang buat figur di luar Daniel, yaitu mereka yang masih punya pengenalan rendah tapi tingkat kesukaannya tinggi. Nah, ini saya kira menjadi PR besar buat calon yang berkategori itu untuk makin gencar melakukan sosialisasi pengenalan ke publik, karena memang ini hukum besinya. Nah, yang ideal tentu yang pengenalan dan kesukaannya berbanding lurus. Nah, yang bahaya itu kalau pengenalannya tinggi tapi kesukaannya rendah. Kira-kira garis besarnya seperti itu.